Batmanian holong ni rohaki ngaleleng setar pagi maaf olor hoito muli tua rade durohaki majalor laki hasian tiop mata aku buat awito tulang bumi pabawa tuau hasian pabawa tuau panggil ami hasian. Satu hoto itu di lambuki suara itu na upasita suara itu na upangiro hola na mariho hola komaria hasia marsia tua kita unang marsia kita ini.
Bisa mo langsung mangecek. Ayun naman. Ano na makaroon? Ano? Ano? Oras pa rin mo. Sudah jalan motor. Oh, oh, dah itu, itu. Iya, mulai sianon, mulai sianon motor. Amin siam marga Sirigar. Roh tu tongkat-tongkat di bagas mula jenami marsat tapi bulu kai masuk batu ada pamuna. Nah berencana kami neng mau hai ulot tak sadarion. Alani tung songot dia pihar orang kami raja kami marpangat cuma pamuna dikeluar ke besar Sirigar. Teng negeri pala lari yang ada siapa lagi? Tak. Perjulu marate. Sama tukar bunga. Dia turun per fotografi penon koni kudu mana sendiri sana teh laut laut tiba metang yang masih panganon bihi pe hamen mau pak oh gaber sambil tengarajet ke buruna lo hari yang ku nanti telah datang hari yang tak akan tergantikan ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci, kau tulang rusuk aku nanti. Kami neng rumah kami, pasahaton sobat kami tuhan udah hula-hula nabi simpulun. Budi ma pasahaton nabi raja kami. So rompung pung sudah kita sudah kita. Jadi di hamu hula-hula nabi rajai simpuluk parna. Disuruh kami pamuruh muna marga Sirigar ima songkong napas hato sobanami marhite si pangalong nahuwak kami on raja nami otik sasadiya on tunglas marohamuna onda pinatar baik kami di Manugoton ya suruh nami marhite hite sobanami di Manugoton tuha dua pamuna raja yung ula-ula nami asal mamuhay ula on naringgan naring naulimani adi ula otta sadari on songkong natuwe tuwa masih ron nami si titik masih kopak gulang-gulang pangarauk na oti so saya dia natar patu pahawannya amin raja nami saya gulang ma bina sunak iya ma tutup kita berhalang kita berhalang di patah Jehovah ma namin amara bangsa di padua bijang yang utar dahami oleh Tuhan merhita anakmu Tuhan Yesus Kristus maulati ma dipasahat rohan nami Tuhan Tuhan di tengah pesan nazara hami sehat menukuk ni arion. Ali Tuhan tak kasih dia dibutuh orang perempuan nami di Malaguk ni Arion. Kena jadi pas-pas korang bagas ini. Atau Ali Tuhan mengidu mengedik maham itu. Ina malaya cara on pertengahan sama bandara dua tinggal dari Tuhan. Jelas orang maham sore berbuan tahu pasang apa ni kuar muda bagi Ali Tuhan. Jadi kau dari Tuhan digunakan di pas-pas untuk kami. Kalau si pasal untuk gak lupa ni masih ada saya dah. Kalau matanya yang ini kita main dari Tuhan. Bahasa Atami di bagasan korang enak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nama. Kalau tu sono pendek mana yang dekat tiu mau, dekat tiu mau apa ni dah mengundurkan diri, dekat simbu dulu dulu mau mengundurkan nak kenal ulim mau mengundurkan apa nak dengan, dia mau dah mampu karunia tangga. Kalau tu sono pendek dulu, tu akhirnya sih di macam apa tu kurang. Si panganon dah binon yang tuan di sono bahas itu mau kena kurang mampu nak kena. Emak, cuk mak, susu tangan mi. Jom pergi dulu. Om masuk sok buru las maroham. Mana tu indah ni tu? Wah, tengah geser kita. Tidak ada. Mula kau nak mulai ni. Las maroham buru dah. Sehat-sehat buruku. Enak. Oh. Tuluhan di mana? Las Marco baru. Biarlah. Kau apa yang kau jual? Subah. Kita kurus satu lagi. Balikot. Merpau. Jurusan air merpau. Oh. Helak tak? Tak mau ni Amela, Oma, Dekke, Si Pak Upa, Bodo dari Lada,
Las marangan itu diem, las marangan badanmu. Sini kak. Dari naik. Naroha. Asal kurwat kita tu bagai jor itu fatai menelau majal pas pas berbagai asal. Iba guru nami dok bela nami. Negeri paru memuna, anak muna negeri bela nami. Mulu siap pengiru nami raja nami raja manurung nera saun. Asal beka mau tangan perempuan tu gari dari jenama. Ujia bi amal jen guru kau tang alik nami batau so pora nami kesan mau nami kau tu rukum. Ya si dok orang nami tengin jalan pengalaman kau tu rukum. Anak kalau kesan kau masih sehat dengan alam. Muka sana ini pasu mulai. Oh, masih dengan kita buat baru sekarang ini dari lain mencari pasukan pasukan semua anak dukun yang pasukan itu dari konsep pasukan orang orang yang sudah pasukan itu memang orang orang yang mana yang mau kita rasa itu sebenarnya itu kan bukan cuma cuma memang kami semua sangat pagi dan ini pinasangan mahu hal di bagasi kau nak menjadi Kristus tuas cukup lagi berhati mulu. Amin. Masuki gereja ini, kita berdoa di dalam hati. Kita mulai. Amin, kita bernyanyi. Amin.
segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang boleh saksi nanti akan berkat pernikahan bagi putra dan putri jemaatnya, terlebih secara khusus bagi kedua mempelai, Dr. Rohadi dan juga Dr. Dian, firman Tuhan yang kiranya memperkokoh mahligai rumah tangga yang akan dijalani, saya kutip sesuai dengan permintaan kedua calon mempelai dari Amsal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian nats firman Tuhan yang secara khusus dipilih oleh Saudari Dr. Dian Martasari untuk pemberkatan hari ini. Ketika engkau inang buru simbulun meminta ayat ini untuk menjadi dasar pernikahanmu. Kemarin itu belum saya tanyakan, tapi hari ini saya mau bertanya kepadamu inang. Berikan satu saja alasan kenapa engkau ingin ayat ini menjadi dasar pernikahanmu. Tentu ada yang mendasarinya, bukan? Coba berikan inang. Pesan dari ayat Alkitab ini amang, karena pernikahan itu kan bukan untuk waktu sebentar, untuk waktu yang lama, bahkan sampai mau dimengisahkan. Jadi landasan dari sebuah pernikahan adalah kesetiaan dan tetap mengasihi dalam suka maupun duka. Itulah doa dan harapanmu. Saya pikir tadi dasarnya ini yang lain. 2013 mereka berkenalan, kalau tidak salah, bimbingan kemarin. Sekarang 2022, berarti kurang lebih 9 tahun. Saya pikir tadi kamu bilang karena si Rohadi ini selama 9 tahun seringkali tidak setia. Bukannya? Karena dasar, karena pernikahan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Bangai bi polani jami tauninang. Jadi ada seorang tokoh Mahatma Gandhi, Abang Inang, pernah mengatakan begini ya, tubuh yang terpisah dari hati dan pikiran sesungguhnya adalah tubuh yang tanpa jiwa. Saya ulang ya, tubuh yang terpisah dari hati dan pikiran sesungguhnya adalah tubuh yang tanpa jiwa. Tubuh yang tanpa jiwa sesungguhnya adalah kehampaan. Ya. Mangoludo alai asal mangulu. Itulah kalau orang yang hidup dangboi marpetejobe. Kalau sudah sampai nanti berkat dari Tuhan melalui hambanya ini, itu artinya kalian sudah sampai di titik itu. Titik yang di mana kalian harus tetap berjalan sekalipun gelombang badai menerpa rumah tanggamu. Tidak bisa lagi kembali. Ya. Jadi belum sampai kepada titik itu, masih sekitar 5 menit lagi. Ya, kalau kemarin masih sekitar 2 hari lagi, kalian tetap mantap. Nah, sekarang masih ada 5 menit lagi sebelum sampai ke titik itu. Kita lanjutkan atau tidak? Lanjut. Ya, lanjut kasih dan setia. Jadi kalau lanjut, saya mau katakan terkait firman Tuhan ini, menjaga kasih setia itu tidak terlepas dari bagaimana memanage diri ya, mengelola kepribadian diri terkait dengan relasi pasangan. Artinya, kalau memang kau sudah bisa memanage dirimu dengan baik, Dian dan juga Rohadi, selama 9 tahun kalian membina hubungan dekat, saya minta dua saja,
dua saja rohadi yang paling disukai oleh Sidian ini. Dua saja. Yang kamu lihat selama 9 tahun yang paling dia sukai. Ini bukan masalah person ya, hal. Ama. Tadi kau bilang sudah. Dua saja saya minta. Yang kamu cermati selama 9 tahun yang paling disukai, disenangi oleh si Dian ini perlu ini. Setia dan cekatan, buktinya selama 9 tahun menurut pengakuan klien si Dian yang memutuskan kau sering. Jangan buat-buat. Tidak ada kau lihat selama 9 tahun sesuatu hal yang memang betul-betul dia sukai. Bisa sifat dan lain sebagainya. Oke lah kalau kau tidak tahu. Yang paling dia tidak sukai. Terkait hal apa? Kalau itu satu saja. Waduh Dian. Gimana itu Dian? Hah? Selama 9 tahun ternyata Dian si Rohani ini belum terlalu mengenalmu secara dekat. Saya ambil kesimpulan itu, berani mengambil kesimpulan itu. Itu bukan karena grogi. Sebaliknya, satu saja dosa dua, yang menurutmu yang paling dia tidak sukai. Oh. Betul tuh, kau tidak paling suka perjalanan jauh. Memang itulah perempuannya, Inangate, yang selalu mengandalkan perasaan akan lebih peka kepada pasangannya. Naksabar rohamu mengajuham ya kamu nanti. Dia tahu. Kenapa saya katakan itu perlu? Menjaga kesetiaan perlu memanage diri untuk memahami pasangan. Apa yang dia tidak sukai, yang mau saya katakan tadinya Rohadi, jangan lakukan itu ke depan. Iro maksud itu. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, kasih setia itu kalungkan pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu. Kenapa harus dikalungkan kepada leher? Itu ibarat perhiasan yang perlu dijaga. Kenapa pada loh hati? Supaya tetap teringat. Kasih dan setia ini. Oleh karena itu, awalilah perjalanan rumah tanggamu dengan satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang membangun rumah tangga ini. Ya, itu dulu. Awali bahwa rumah tangga ini dibentuk dan dibangun oleh Tuhan. Dan selanjutnya, mohon di dalam doamu kiranya Tuhan juga yang selanjutnya berkarya dalam kehidupan rumah tangga kalian. Sehingga keluarga baru ini kiranya menjadi putra dan putrimu yang didampingi oleh keluarga masing-masing dan jemaat yang hadir. Datang ke hadirat Tuhan, mohon berkat-Mu sebelum mereka memasuki mahligai rumah tangga yang baru. Biarlah kasih setia yang daripada Tuhan mendasari kasih dan kesetiaan di antara mereka berdua. Mengesampingkan ego dan lebih melihat apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Itulah sesungguhnya rahasia di balik kesetiaan itu. Ketika kami mampu memahami keberadaan pasangan kami, tidak hanya memaksakan pasangan kami memahami kami. Terpujilah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
yang telah sehati dan sepakat untuk menikah. Dengarkan dan renungkanlah dalam hatimu firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan berfirman, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri, wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus yang mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan penuh lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah engkau berdua senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam keredahan, kesederhanaan, saling menopang, saling melengkapi dan juga saling mendoakan. Hindarkan dari kehidupanmu sifat dan perilaku yang buruk seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahanmu. Jadikanlah kasih sebagai pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah engkau dengar, engkau telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Dr. Rohadi Pratama Siregar, apakah engkau mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Dr. Dian Martasari Simbolon, tunanganmu ini, menjadi istrimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahan ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau juga akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau juga bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan tetap mengasihinya, baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan, dan ataupun penderitaan? Apakah engkau juga mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya kecuali oleh karena kematian? Jika engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya, saya bertanya kepada mempelai perempuan, Dr. Dian Martasari Boru Simbolon, apakah engkau mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Dr. Rohadi Pratama Siregar, tunanganmu ini, menjadi suamimu?
apakah engkau juga mau mengasihinya dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau juga mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau juga akan tetap mengasihinya baik pada saat kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau juga tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Biarlah Tuhan yang berdiri di tengah-tengah janjimu. Dan saat ini, sebelum saudara berdua menerima peneguhan dan pemberkatan, kami persilakan untuk menghampiri orang tua memohon doa restunya. Dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Hadi dan Dian, pada saat ini kalian akan saling bertukar cincin. Yang mau saya sampaikan, sebagaimana cincin ini yang terbuat dari emas murni yang tidak kelihatan awal dan ujungnya, kiranya itu akan menggambarkan kemurnian cinta kasih setiamu yang tidak akan pernah berujung kecuali oleh karena kematian. Silakan untuk saling menyematkan cincin ini. Dian Partasari Sembono, kusematkan cincin ini kepadamu, simbol sebagai kasih setiaku kepadamu, di mana aku akan selalu di sampingmu dan akan menemanimu hingga akhir hayatku. Kiranya Tuhan berkati kalian.
Hadi Pratama Sregar. Saya sematkan cincin ini sebagai simbol dari cinta kasih kita. Kita udah lama pacaran dan sekarang berakhir di altar. Terima kasih sama Tuhan udah mengabulkan doa dan harapan kita. Kiranya ini menjadi sebuah awal untuk kita sampai mau memisahkan, kita selalu bersama dalam segala musibah walaupun apapun itu. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu, bahwa di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada pelayan GKP Bengkulu untuk memberikan cenderamata. Di Pratama Sregar dan saudari Dr. Dian Martasari Boru Simbolon telah Tuhan persatukan sebagai sebuah keluarga yang baru. Dalam rasa sukacita gereja, pada kesempatan ini kami berikan bingkisan dalam bentuk wujud rasa sukacita gereja, yaitu berupa Alkitab yang berisi firman Tuhan, dengan harapan biarlah firman Tuhan yang selalu menerangi kehidupan perjalanan rumah tangga kalian ke depan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan surat pemberkatan perkawinan ini. Hendaklah perkawinan itu kudus, karena Allah yang menetapkan perkawinan itu kudus adanya. Surat pemberkatan perkawinan nomor sekian telah menerima pemberkatan perkawinan Dr. Rohadi Pratama Siregar dengan Dr. Dian Martasari pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 yang dilayani oleh Pendeta SRP Aritonang SSI dengan ayat firman Tuhan Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI, Jemaat Bengkulu Resort Bengkulu, Wilayah 8 Sumatera bagian Selatan. Surat pemberkatan perkawinan ini ditandatangani oleh orang tua pengantin perempuan Bakti Manurung, orang tua pengantin laki-laki Hotler Siregar Esos, Guru Jemaat Penatua Doktorandus S. Panjaitan, Pendeta Resot, Pendeta SRP Aritonang. Demikian hal ini kami sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sekali lagi. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Thank you.
terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Horas madita saluhutna. Amang pedita ima sadana posoni tu hatta naung pasahaton pasu-pasu perbogasan di anak dot boru ni huriai. Diamu tong nau persangapi raja ni dongat tubuh tetap di situ ya. Raja ni dongat sauta, raja ni perburuan, raja ni ale-ale. Terlumobi diamu hula-hula nami dohot tulang nami. Dok konon nami matutu mauliate malam bok pusu diamu. Disiala hari di muna. Dina mangadopi pamasu-masuan ni anak do parumen nami. Marhitoon gomos supang idohami. Dung kaluaran nok kita siam bagas joroon. Asa marnyang nilakan ya kamu saluhutna. Jalarap udur mahita. Tubagasa pesta unjuk naong di parade ni. Hula-hulata rajai raja sibolon imana maringanan di gedung balai buntar. Asarap marsi panganon doho minum maik sitio-tio jalapasahaton adat nagok. Tula hulata dohok majalo adat na hobar tu si sian nasida. Dohono nami matong ati buhas ya tonga-tonga ton na sosah do pegokot dohok jauh-jauh nami bahta koma nagabi manggo manduk manggokot dohok majuhamu. Ima na boi terpasat nami ulah kami madok mole ate butima horos marita salutna. Dung sipul sian garejaon dipatu pahami do songon ulaun nahobar pada Batak di gedung balai buntar di sialani amang mangiduhami asarap pertama kita amang tu gedung balai buntar dung sipul sian ngananon songon marsipanganon idan nalas do aik sitio-tio huhut majalo mangaleon songon adat nahobar tu hita halak Batak jadilah somak songon buah-buah dihamu amanami nanami. Nama kaholongi kami narori tikion aitung dia adong dope na apala na soda bo udangan dope siak kami hasuhuton las omma songo jauh-jauh dohot bobua tuhamu amat taraja do inat taraja sude mahamu nama kaholongi kami asare tama hita tu balai buntar dong sipul siar dengan non songo ni mahata siak kami perboru maulatima tuat tawa nama suwasu horas.